Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa farmasi. Untuk mata kuliah saya, pendidikan kewarganegaraan, mohon untuk dipersiapkan untuk UAS, ya. Itu pelajari hal-hal yang nanti saya sampaikan supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal UAS dengan benar. Yang pertama, kalian harus mempelajari tentang hak dan kewajiban. Coba nanti kalian menganalisis dan mempelajari. Kemudian kalian harus bisa memberikan opini hak dan kewajiban menurut opini kamu atau pendapat kamu. Yang kedua, kalian harus mempelajari tentang demokrasi, ya. Apa itu demokrasi, kemudian baik secara sosiologi, etimologis, dan demokrasi secara lainnya. Yang ketiga, kalian harus mempelajari tentang penegakan hukum, ya. Kalian harus mempelajari tentang tujuan penegakan hukum itu apa. Kemudian kalian harus mempelajari unsur-unsur yang harus dipahami, ya, harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kemudian yang keempat, kalian harus mempelajari tentang wawasan Nusantara, ya, sejarah dari wawasan Nusantara seperti apa dan makna wawasan Nusantara itu apa. Yang terakhir, yang kelima, kalian pelajari tentang bab ketahanan nasional, ya. Kalian harus mempelajari tentang pengertian ketahanan nasional, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon apa yang telah saya sampaikan dipelajari, dibaca, kemudian dihafalkan supaya nanti pada saat UAS kalian bisa mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.